Hai, apa kabar? Ketemu lagi dalam Trax Video Tutorial yang dipersembahkan oleh Trax Video, your multimedia partner. Kali ini kita baca email dulu ya. Hai Trax, saya Ani dari Bandung. Mau tanya, gimana sih cara buat 3D text di After Effects gak pakai software 3D, gak pakai lama hehe? Oke, saya mengerti yang dimaksud. Salah satu cara membuat 3D text di After Effects dengan cara menumpuk-numpuk teks 2 dimensi pada ketebalan tertentu, dia akan terlihat seperti 3D. Seperti ini. Konsepnya sederhana, seperti kertas yang tipis, kemudian ditumpuk-tumpuk. Nah, dia akan memiliki ketebalan tertentu. Kita coba saja cara membuatnya. Pertama kita buat project baru. Kemudian composition, new composition. Kemudian saya buat teks dengan menggunakan text tool. Oke, kita ketik saja 3D text. Karena kita membuat 3D kan. Nah, dengan demikian kita sudah punya 3D text. Simpel bukan? Oke. Ini yang 2 dimensi, sekarang kita coba membuat 3D text yang 2 dimensi ini menjadi 3D text 3 dimensi. Pada layar 3D text, kita aktifkan mode 3D-nya. Oke, sekarang dia punya ketebalan, punya dimensi. Ini X-nya kiri kanan. Tuh, kalau kita geser dia akan berubah menjadi kiri kanan. Kemudian ini bagian Y-nya. Oke, atas bawah. Dan terakhir ini Z bisa maju mundur. Nah, seperti kita bahas tadi, kita akan menumpuk-numpuk teks ini sampai pada ketebalan tertentu. Caranya gimana? Teks ini saya duplikat, Ctrl D. Kemudian pada positionnya saya akan buat dia bergerak mundur satu langkah. Saya ketik 1. Nah, teks 2 ini berada di belakang teks yang pertama. Kemudian ini juga saya duplikat. Oke. Satunya saya jadikan 2. Kemudian ini juga. Demikian seterusnya sampai kita merasa pada ketebalan yang cukup. Saya jadikan 4. Nah, sekarang saya punya 3D text yang banyak dan bertumpuk-tumpuk. Akan saya coba gerakan, membuktikan bahwa ini 3D text. Tapi sebelumnya ini saya mau buatkan sebuah poin ya. Saya copy semuanya, kecuali 3D text yang di atas. Kemudian saya parent-kan ke sini. Oke. Jadi sekarang kontrol keseluruhan 3D text ini ada di 3D text yang di layar pertama. Sekarang saya coba rotasi dia. Nah, ada ketebalan bukan? Kalau kurang nanti bisa ditambah lagi bagian belakangnya sampai merasa cukup. Dan ini masih agak buram. Mungkin seperti konsep 3 dimensi, jika terkena cahaya maka bagian belakangnya akan rada-rada gelap gitu kan. Kita buat adjustment layar. Kita taruh di belakang objek ini. Setelah membuat adjustment layar, kita isi efek di adjustment layarnya. Kita isi fill. Nah, itu akan kelihatan mungkin karena itu putih, ini sedikit abu ya. Oke. Kelihatan kan? Oke, demikian 3D text-nya. Semoga bermanfaat.
Jika ada pertanyaan, bisa dikirimkan ke info@tracksvideo.net. Bisa juga ke Twitter kami di @tracksvideo. Di video berikutnya, masih dengan 3D text, tapi lebih simple, lebih cepat. Silahkan lihat video berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan dengan latihan, kita bisa dengan imajinasi jadi luar biasa. Sampai ketemu lagi.